بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar <coughs> Ikhwani fil din wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang teramat agung yang wajib untuk kita senantiasa mensyukurinya. Supaya ilmu kebaikan yang kita pelajari itu semakin diberkahi dan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la jika kalian bersyukur maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dari nikmat tersebut ya ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali kita membaca ya dari kitab salasatul usul karya Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sedikit dari inti pembahasan yang disebutkan dalam buku ini. Ya, kita sudah baca Fa mal lati yajibu alal insani ma'rifatuha. Kalau engkau ditanya ya kata Syekh kalau engkau ditanya apa tiga pokok yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya fakul maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katakanlah yang wajib adalah tiga landasan pokok utama itu adalah mengenal seorang hamba mengenal robnya mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad SAW alaihi wa Saya sudah jelaskan ya dalil dari hadis hadis Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu demikian pula ayat di dalam Al-Qur'an yang diisyaratkan oleh Imam Abu'l-Aliyah. Al ya, terkait tentang tiga pertanyaan ini. Apa ayatnya? Apa ayatnya kemarin? <tuh> Saya ulangnya supaya lebih ini. wa rabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'maluna Kalau ini bukan surah al-qasas Ini surah Al-Hijr. Ayat keberapa kemarin kita sebut? 9293 ya. Coba diperhatikan. Fawarabbika <tiri trenchati> lanas'alannahum <Yeah>. ajma'in. Maka demi <tiri> rob engkau wahai Nabi Muhammad. Ya. La <tiri> ya. <tiri> ya. <tiri> Ini lam penguat. Sebelumnya didahului oleh apa? Sumpah. Ya, sebelumnya didahului oleh apa? Sumpah. Demi rob engkau, betul-betul mereka. Betul-betul kami akan menanyai mereka seluruhnya. Ada kata ajmain lagi terakhirnya. Ini. Ini penguat lagi ya, taukid dalam bahasa Arab. Demi rob engkau, betul-betul kami akan menanyai mereka seluruhnya. Tentang apa? Perhatikan. Amma. Dari apa-apa kanu yang mereka ya'malun. Ya yang mereka apa? Ya'malun, ya lakukan. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang disebutkan oleh sejumlah ulama ahli tafsir, yaitu Abu'l-Ali. Ya. Jadi, di sini Ya'malun ya ada dua. Yang pertama, Amma Kanu Ya'budun Yang kedua, tentang apa? Mada Ajabutumul Mursalin Ya yeah. Jadi kata Abu'l-Ali ya disebutkan dalam Tafsir Ibnu Kathir disebutkan juga dalam tafsir At-Tabari. Jadi penafsiran ayat ini amma kanu ya'budun tentang apa yang mereka lakukan, apa itu? Tentang apa yang mereka ibadahi. Ini pertanyaan tentang apa? Marrobu, siapa robmu? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana mereka menjawab suruan dakwah Para nabi dan rasul ini mencakup berapa dua? Ini mencakup dua. Mencakup apa di sini? Agama dengan nabi yang diutus. Berarti jelas ya? Ya, inilah salah satu usul tiga landasan pokok yang wajib dipelajari. Ya. Mana? Ah, ini dia pendalilannya. Ini surah Al-Hijr ayat 92 93. <tuh> Jadi dua pertanyaannya, Mana apa namanya? Amma kanu ya'budun? Apa yang mereka sembah? Yang kedua, bagaimana mereka menjawab Bagaimana kalian menjawab dakwah para nabi dan rasul? Ya, dakwah para nabi dan rasul. Sekaligus pertanyaan tentang syariat yang dibawa, yaitu apa? Agama. Bisa dipaham ini? Taib. Kalau bisa dihafalkan itu ya. Kalau konteks lafatnya. Uh, lafadznya kata abul Ali rahimahullah taala, yus alul ibadu <kulluhum yawmal qiyamati ankhullataini> Semua hamba atau setiap hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang dua perkara. Setiap hamba ditanya tentang dua perkara. Yang pertama itu. Amma kanu ya'budun. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa yauma yunadihim fa yaqulu ayna syurakaa'il kuntum taz'umun di surah al-qasas Pada hari itu mereka dipanggil Fa yawmayunadihim fa yaqulu madza ayna syurakaa'il ladzina kuntum taz'umun di mana syarikat-syarikat ya tandingan-tandingan yang kalian sangka itu dipanggil Yang kedua itu mada aja butumul mursalin disebutkan juga di surah al kosos wa yau mayunadihim aja butumul mursalin pada hari itu mereka di yunadi dipanggil bagaimana mereka menjawab suruan dakwah para nabi dan rasul. Taib, itu tiga landasan pokok dari kitab ini salah satu usul. Kita akan lanjut dari pembahasannya. Ya, antum masih ingat ya pertanyaan kemarin? Kenapa harus kita ketahui tiga hal ini? Ya, Hah? Iya, itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan alam kubur. Siapa yang bukan itu yang saya maksud? Kenapa tiga hal ini dikatakan sangat penting? Karena tiga alasan. Silakan. Pertama, Taib, satu-satu ya. Yang belakang dulu. Type. Yang kedua, type. Itu syariat. Terus yang ketiga. yang menyampaikan dari dari ibadah tersebut. Taib Hasan Ini buku. <coughs> Jadi itu ya, itu antum harus paham betul. Sekarang kita lihat, coba dibaca lagi. Coba dibaca. Silakan. Fa <tuh> qila بسم الله احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قيل لك بما عرفت ربك قبلها من ربك عفوا فاذا قيل لك من ربك فقل ربّي الله الذي رباني وربي جميع العالمين بنا بنعمه وربّه ورب جميع العالمين بنعمه. طيب. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. طيب <applause> فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا يطلبه وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ والنجوم مسخرات بامره. والنجوم والنجوم مسخرات بامره. الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين. ورب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة طيب بارك الله فيك جزاكم الله خير Ini sudah Jadi qala muallif rahimahullahu taala fa idza qilalat kalau ditanyakan kepada engkau mar rabbuk siapakah robmu maka jawablah rabbi allah alladhi rabbani robku adalah allah yang telah mentarbiah saya Sebentar kita akan jelaskan apa makna tarbiyah. Yang telah memelihara saya. jami'al alamin bi ni'amih. Dan yang telah memelihara seluruh alam ini dengan nikmat nikmatnya Wa ma'budun siwa. Dialah sembahanku. Tidak ada sesembahan ya kecuali dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Wa kullu man siwallahi alamun. Dan setiap Apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Wa ana wahidum min dzalikal alam dan saya salah satu dari alam itu. Ya, ini usul yang pertama dari salah satu usul yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada jenjang-jenjangnya, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi yang paling pokok, yang wajib untuk kita ketahui, supaya kita apa namanya terlepas dari kewajiban kita, kita harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dengan empat perkara. Ini yang wajib ya. Jadi bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, kita harus mengenalnya yang sifatnya wajib dengan empat hal. Yang pertama, dia harus ketahui, dia harus yakini ma'rifatu wujudillahi subhanahu wa taala. Pengenalan seorang akan adanya wujud Allah subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang pertama ini semua orang mengakuinya. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, ya, Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrik semuanya mengetahui mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, ini yang harus diketahui, yang wajib dipahami. Ya. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang kafir dari kalangan apa? Dari kalangan siapa? Ateis. Ya. Yang tidak mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak di, apa namanya tidak diragukan. akan kekafirannya. Tapi yang kedua dari pokok yang wajib mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah ma'rifatu rububiyyatihi subhanah. Mengenal rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia harus mengetahui, meyakini bahasanya dialah Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang mencipta, Satu-satunya yang mengatur alam ini. Satu-satunya yang memberi rezeki. Ya. Ini juga kaum musyrikin mengakui akan hal ini. Ya. Mengakui akan hal ini. Jadi ini perkara yang wajib. Ya. Tidak ada yang mengatur alam ini. Tidak ada yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada dua ilah ya. pada penciptaan ini, maka akan kacau, rusak. Ya, akan rusak. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari yang wajib, terkait tentang pengenalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ma'rifatu al-uluhiyah mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala seorang wajib meyakini mengimani bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi ya satu-satunya yang diibadahi tidak ada sekutu baginya siapapun dia ya walaupun Makhluk tersebut adalah makhluk yang terdekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat, para nabi tidak ada. Kemudian yang berikutnya terakhir, dia harus mengenal toma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini empat hal. Ketika seseorang sudah mengimaninya, mengetahuinya mempelajarinya dengan baik itu artinya dia sudah terangkat kewajibannya ya itu sudah terangkat dari kewajibannya jadi itu empat hal yang wajib untuk diperhatikan <coughs> jadi Syekh di sini rahimahullah taala menyebutkan ketika engkau ditanya siapa robmu maka jawablah Robbi Allah Robku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menterbiahku. terbiah itu, rob itu, ya rob. Kalian katakan di sini robbi Allah, robku adalah Allah. Rob itu dia asal katanya dari makna al murabbi Biasa dengarnya kata al murabbi Ya, al murabbi itu asalnya yang memelihara, yang mengatur, ya, yang memiliki ya tapi di sini Syekh langsung sebutkan setelahnya wa rabb Al alamin ya berarti yang diinginkan dengan rob di sini adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara yang maha mengatur Jami al alamin seluruh dari alam ini bini amihi atau bini matihi dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan perkara ini, ya tidak ada yang memungkirinya. ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam ini dengan detailnya rapi ya. pada penciptaan manusia? Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wallahu a'khrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengenal apa-apa. Ya, waja'ala sam'a. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran wal abasar, penglihatan wal afidah, hati la'allakum tashkurun. Ya, proses kita berada di dalam perut ibu-ibu kita itu sudah di Allah Subhanahu wa taala sudah memelihara kita. Ya. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan hal ata'al insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Tidak datang kepada manusia suatu waktu di mana pada waktu itu dia belum disebut-sebut. Kita masih berada di alam ketiadaan. Ya. Perhatikan. Demikian pula kejadian yang ada di bumi ini. Di alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiligantikan manusia. Ada yang tua, ada yang muda. ya, Ada yang ajalnya sampai di sini saja. Ada yang diberi umur yang panjang. Sangat teratur. Nah, itu namanya apa? Pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam ini ya mengatur dari alam ini makanya dikatakan warobba al alamina bini matihi yang telah memelihara seluruh alam ini dengan nikmat nikmatnya kita masih dalam perut ibu sudah diberi apa sudah dicatat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'id sudah ditentukan rezekinya sudah dicatat ajalnya sudah ditentukan ini orang-orang bahagia Ini celaka Dan seterusnya ya. Ini semua menunjukkan apa? Kalau dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengatur segala urusan hambanya ya, Maka tentunya Dialah yang berhak untuk diibadahi Kan begitu? Nah, makanya setelahnya dia katakan Wahua ma'budi Dialah Allah subhanahu wa ta'ala ma'budi sembahanku. Laisali ma'budun siwa. Tidak ada sesembahan untukku. Selain. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sini. Kita ambil pelajaran. ya, bahwasanya pengakuan seseorang. Ini diambil kaidah ya pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan dia meyakini mengharuskan dia untuk apa? meyakini akan tauhid al-uluhiyah. Artinya apa? Kalau kita beriman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, dialah yang mencipta kita, yang mengatur rezeki kita. Iya. Kalau kita yakini seperti ini, itu mengharuskan kita untuk apa? meyakini bahwasanya dialah semata yang berhak untuk diibadahi berhak untuk diibadahi ya makanya dalam surah al-furqan ya Allah Subhanahu wa taala e, menyebutkan ya tentang keadaan orang-orang musyrikin ya dari apa yang mereka sembah Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Mereka itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aliha, sesembahan-sesembahan. ya Bagaimana sifatnya sesembahan ini? La yakhluquna shay'an. Mereka sendiri tidak bisa mencipta. Bayangkan. Ya. Sampai di situ tidak. Wahum yukhlakun. Bahkan mereka sendiri yang dicipta. Ya. Yeah. Wala, li wala Pada diri mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa menolak bahaya. Demikian pula sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Ya. Yeah. Wala yamliku mautan wala hayatan wala nusyura. Alihah yang mereka sembah itu tidak bisa mematikan dan tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa apa? membangkitkan. Sifat mereka adalah sifat yang sangat lemah. Ya. Sifat yang lemah. Maka di sini dalam ayat ini surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari tujuh sifat ya dari apa yang mereka sembah dari sesembahannya kaum musyrikin semua dari sifat ini adalah sifat yang menunjukkan kekurangan ya kalau dia adalah sifat yang menunjukkan kekurangan itu menunjukkan untuk apa dia untuk diibadahi kan begitu secara akal ya tidak mungkin dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan sesuatu yang dia tidak bisa mencipta? Bahkan mereka lah yang dicipta. Mereka lah yang dicipta. Maka dari sini jelas ya. Pengakuan seorang terhadap Tauhid Ar-Rububiyah mengharuskan dia mengimani akan tauhid al-uluhiyah Orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui Allah Subhanahu wa taala mencipta, memberi rezeki, mengatur alam ini. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak meninggalkan dari Alihah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ya, seharusnya ketika dia meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya dia meyakini juga akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya tidak demikian. Iya. Wa dalilu taala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tarbiyah tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surah Al-Fatihah. Segala puji perhatikan alhamd segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta ini yang menguasai yang mengatur dari alam semesta ini ya alham itu kalau alham dia disebutkan di sini alham pujian kalau asana as apa artinya asana as pujian juga sama ya kan biasa kita dengar ya sana pujian alham pujian juga Bedanya, kalau astana itu dia sekedar memuji saja. Ya. Tapi kalau alhamd, dia pujian yang disertai dengan pembesaran dan pengagungan. Makanya alhamd itu lebih apa? Lebih mendalam lagi daripada astana. Taib. Wa kullu ma alamun. Wa ana wahidun min alam. Kemudian kata beliau, setiap apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Dan saya adalah salah satu dari alam itu. Ya, jadi ini penjelasan dari ayat tadi ya. Setiap selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai apa? Alam. Ya. Setiap selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut sebagai alam. Dan yang mencipta alam itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala fa idza qila apabila ditanyakan kepada engkau bima arafta bagaimana engkau mengenal rabbmu? Ya. Yeah. Kata Syekh Al-Qasim rahimahullah ta'ala di dalam hasya beliau ya fa idza qala laka qailun bima stadlalta bihi ala ma'rifatika rabbik ma'budik wa khaliqik ya apabila ditanyakan kepada engkau dengan apa engkau berdalil engkau mengetahui bagaimana engkau mengetahui cara mengetahui Rob engkau sesembahanmu dan yang menciptamu. Kata beliau, fakul biayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Ya. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Dengan dua cara. Dengan melihat kepada ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya. Yeah. Wa min ayatihi dan diantara ayat-ayatnya adalah al-lailu wan naharu. Malam dan siang. Wa syamsu wal qamaru. Matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi dan di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawatu sab'u langit yang tujuh wal arduna sab'u bumi yang tujuh wa man fihinna dan apa yang berada di dalamnya wa ma bainahuma dan apa yang berada pada keduanya ya sampai situ loh. ya ini pertanyaan kedua dari syekh ya tadi marrubbu siapa robmu? Ketika kita jawab ya Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh dari alam ini. Iya. Yeah. Ditanya lagi, apabila engkau ditanya bagaimana cara mengenal rabb engkau Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka katakan dengan dua hal dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ayat itu ayat, ya biasa kita dengar ayat. Ayat itu artinya tanda, ya. Jadi katakan apa itu arti ayat? Ya, di antara makna ayat adalah tanda-tanda bukti, ya bukti. Ya. Dan ayat di sini dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua, ada dua ada ayat syariah namanya dan ada namanya ayat kauniyah ayat syariah dan ayat al kauniyah ya jadi kita bisa mengenal Allah subhanahu wa taala melalui ayat-ayat syari dan ayat-ayat kauni -ayat apa maksudnya ayat-ayat syari itulah yang wahyu wahyu yang dibawa oleh para rasul wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an datang penyebutannya sebagai ayat. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya ayat. Ya. Tanda-tanda yang sangat jelas. Ya, Tanda-tanda yang sangat jelas, ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita ketahui bahwasanya wahyu itu tanda akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jawabannya apa? Jawabannya: wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasul itu, dia adalah sesuatu yang tidak ada pertentangan antara satu dengan lainnya. Ya. Tidak ada kegaduhan di dalamnya. Dia tersusun dengan rapinya, tidak ada yang kontradiksi. Itu menunjukkan apa? Akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dalil akan wujudir rob adanya Allah Subhanahu wa taala dan ini disebut sebagai apa ayat asy ayat asy-syar'iyyah walau min indi lawajadu fihi ikhtilafan katsira kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah an-nisa seandainya hal itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala maksudnya Al-Qur'an ini Seandainya Al-Quran ini datang bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak, kontradiksi yang sangat banyak. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada pertentangan antara ayat satu dengan yang lainnya. Ya, maka ini namanya apa? Ayat syariah. Ayat syariah. Kemudian ayat yang kedua ya ada namanya ayat kauniyah ayat al kauniyah ya ayat al kauniyah itulah makhluk ayat kauniyah itulah apa makhluk makhluk seperti apa disebutkan di sini langit yang tujuh bumi yang tujuh manusia hewan tumbuhan dan selainnya ya ini semua apa ayat kauniyah Kaun itu sesuatu yang apa? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Iya, sesuatu yang apa? Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Kita perhatikan langit yang apa namanya yang sangat besar, tanpa tiang, tanpa penyangga, bumi yang sangat luas. Iya, ini namanya apa? Ayat al Kauniyah. Maka dengan dua hal ini kita bisa meyakini akan kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya. Makanya kelanjutan dari Syekh, jadi saya sudah sebutkan ya. Apa itu ayat? Ayat ada dua Ada namanya ayat syariah. Apa itu? Wahyu. Wahyu. Yaitulah Al-Qur'an. Itu tanda, ya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Al-Quran bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Al-Quran itu datang dari makhluk, maka pasti engkau akan mendapati perselisihan yang sangat banyak di dalamnya. Ya, pasti engkau akan mendapati hukum-hukum yang tidak jelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya ayat kauniyah. Sesuatu yang kita lihat. Makhluk dari makhluk. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh. Wa min ayatihi. Di antara ayat-ayatnya. Adalah malam dan siang. Matahari dan bulan. Berarti ayat apa yang dimaksud di sini? Kauniyah atau syariah? Kauniyah yang disebutkan. Ayat kau. Kaun. Kauniyah wa di antara makhluk-makhluknya adalah as wal ya berarti kalau kita lihat dari di matan ini asy membedakannya membedakan ya antara ayat dan makhluk padahal tadi kita sudah sebutkan di antara ayat itu kan ada dua ada syar'i ada kauni yang kauni itu apa itulah makhluk Ya, yeah. kemarin saya sudah sebutkan di antara yang disebutkan dalam tafsir Al Azizil Hamid perbedaannya, ya, yeah. yeah. kalau perbedaan antara ayat dan makhluk, kalau ayat itu dia sesuatu yang berubah-berubah, bergantian, seperti apa yang disebutkan di sini, malam dan siang. Malam dan siang kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang berganti, tidak tetap. Ya, demikian pula apa? Matahari dan bulan. Ya, matahari dan bulan. Tapi kalau makhluk yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang tetap. Bumi, langit, ya. Manusia dan seterusnya. Ya, maka itu perbedaan. Perbedaan yang disebutkan di sini oleh para ulama. Kemudian dalilnya wad dalilul qauluhu ta'ala Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun. Di antara Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tandanya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lis syams, janganlah kalian bersujud kepada matahari. Demikian pula jangan bersujud kepada bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyaahu ta'budun. Tapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta Tak itu semua. Maksudnya menci mencipta itu semua apa? Itu tadi. Al-lail an-nahar asy wal qamar. Bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semua itu. Ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'ala Demikian pula dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Rob kalian yang telah mencipta langit dan bumi selama enam hari. Ya, yang telah mencipta langit dan bumi selama enam hari. Ya disebutkan oleh para ulama bahkan ada yang menyebutkan hadis ya bumi langit dan bumi dicipta selama enam hari dimulai dari hari ahad dan terakhirnya adalah hari jumat. Ya berarti enam hari ya. Tumastawa alal arsh kemudian dia beristiwa di atas arshnya. Ya, beristiwa di atas arsinya. Apa artinya istiwa? Apa makna dari istiwa? Iya. Maknanya ala wartafa. Tinggi di atas, ya. Bukan bersemayam, ya. Kalau bersemayam itu ada makna duduk. Dan apa istiwa Tidak ada makna duduk di kata istiwa. Dia hanya apa al-ulu wal, wal irtifa, as-su'ud, al-istiqror. Itu empat maknanya, ya empat makna dari apa namanya istiwa makna dari istiwa kembali kepada empat makna itu al ala al ala irtafa as suud dan apa lagi istiqror ya tinggi di atas as suud suud itu sesuatu yang paling atas dari sesuatu ya puncak. Makanya kalau orang bertayamum apa dikatakan? Fatayam so'i dan tayyiba. Bertayamumlah dengan so'id yang bagus. Apa so'id? Permukaan yang paling atas. Itulah apa? Debu. Paham ini? Makanya dikatakan tayamum apa? tayam so'i dan. Sesuatu yang apa? Di permukaan. Ya, sesuatu yang berada di permukaan. Kemudian al istiqro al istiqro sesuatu, sesuatu yang menetap di atas tinggi. Itu empat makna yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang al istiwa. Thumma istawa al arsh. Kemudian dia beristiwa di atas arshnya. Yushil laylan naharo. Ya. Malam dan siang ya saling menutupi. Yatlubuhu hatitha ya dengan cepat ya demikian pula <tuh> asyamsa as wal komar matahari dan bulan wan nujuma musakhkharatin bi amri ya dan <tuh> apa namanya bintang-bintang Demikian pula apa? Bintang-bintang yang Tunduk dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Alalahul khalq wal amr Ketahuilah Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya Penciptaan dan urusan itu Tabarakallahu Rabbul alamin Maha suci Allah subhanahu wa ya. ta'ala Rabb alam semesta Ini Dua dalil yang disebutkan Oleh الشيخ رحمه الله تعالى سيدنا ما سويت شيئا اذن حيا على الصلاه wa Jadi itu tadi dua dalil yang disebutkan oleh Syekh dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menterbiah kita, yang memelihara kita dan memelihara seluruh dari alam ini. Ya. Beliau sebutkan dua ayat, dua dalil dari Al Quran. Ini baru dalil tentang apa Arab. Bisa difaham ya matanya. Jadi kan dikatakan bagaimana Engkau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Dengan dua cara. Dengan melihat tanda-tanda, ya. Dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu baik yang kau ataupun yang apa? Yang syari'. I ya baik yang koni ataupun yang syari i. kemudian disebutkan yang diantara ayat-ayatnya ini dan ini ya diantara makhluknya ini dan ini kan begitu kemudian langsung disebutkan dalil dalil yang menunjukkan dialah Allah subhanahu wa taala yang menterbiah seluruh makhluknya nah, setelah itu beliau langsung menyebutkan warrobu huwal ma'bud namanya rob namanya menterbia yang mengatur ya mengharuskan dia adalah apa yang berhak untuk diibadahi nah kemudian disebutkan lagi dalil nah, ini dia yang setelahnya perhatikan kata syekh rahimahullah taala warrobu wal, wal ma'bud yang namanya rob itu dialah yang berhak untuk diibadahi mana dalilnya wa dalilu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu'budu Rabbakumul ladhi khalakakum Walladhina min qablikum La'allakum tattakun Wahai sekalian manusia Dipanggil seluruh manusia Yang muslim, yang beriman Ataupun yang kafir Ya U'budu Rabbakum Sembalah Rabb kalian Perhatikan Diperintah untuk apa? Tauhid al-uluhiyah. Beribadah. Tauhid ibadah. Sembalah rub kalian. Kemudian diingatkan tentang tauhid apa? Ar-rububiyah. Alladhi khalaqakum. Yang telah mencipta kalian. Walladhina min qablikum. Dan mencipta orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu bertakwa. Ya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan segala perintah, menjauhi segala yang dilarang. Ya, seperti itu. Sampai di situ tidak. Allah katakan, Alladhi ja'ala Yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai firash. Nah, itu firash yang antum duduki. Ya, hamparan. Ya, itu firash namanya. Wassama'a binaan langit sebagai atap. Iya. Yeah. Wa anzala minas minas Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air hujan. Yang dengan air itu mengeluarkanlah dari buah-buahan tumbuh-tumbuhan. Sebagai apa? Rizqan Sebagai rezeki untuk kalian. Nah, ini semua penyebutan tentang apa? Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kau sudah yakin yang seperti itu Iya Sudah mengimani Akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ada keharusannya Apa itu? Fala lillahi andadan wa antum ta'alamun Jangan sekali-kali kalian Menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tandingan-tandingan Sekutu-sekutu wa antum ta'lamun ta dalam keadaan kalian mengetahui. Maksudnya apa? Dalam keadaan kalian tahu Allah yang mencipta yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang mencipta langit dan bumi, yang memberi makan kepada kalian. Kenapa menjadikan apa? Tandingan, sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Datang dari apa namanya? asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini. Ya, atau sebelumnya kata para ulama ayat ini Ya ayuhan nasu bulu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha dan seterusnya al-ayat ayat ini kata para ulama adalah perintah yang paling pertama dari dalam Al-Qur'an dan larangan yang paling pertama. Ya, ini kan ayat di surah Al-Baqarah. Ayat di mana? Di surah Al-Baqarah. Apa perintah pertama? U'budu rabbakum. Sembala rabb kalian. Ya. Sembala rabb kalian. Apa larangan pertama? Di akhir ayat. Fala alulillahi andadan wa antum ta'lamun. Ta Jangan sekali-kali menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Iya. Berarti kalau kita memahami ayat ini adalah perintah pertama. Sekaligus adalah larangan pertama dalam, dari di dalam Al-Qur'an. Maka apa keharusannya? Ini menunjukkan apa? Perkara tauhid, perkara kesyirikan, ini awal kali kewajiban yang diwajibkan untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Paham ya? Siapa yang jahil tentang masalah ini? Nah, ini adalah hal yang berbahaya. Iya. Yeah. Datang dari uh, apa namanya? Asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala Janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Kata beliau, "Al-andad Tandingan di situ maksudnya adalah kesyirikan adalah apa? kesyirikan. Kemudian kata beliau, "akhfa min namli ala sauda fi Yang mana kesyirikan ini lebih samar, lebih halus daripada langkah semut hitam berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Saking apanya? Saking halusnya itu kesyirikan. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala apa? lebih halus daripada apa? Langkah semut. Semut kecil berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Bagaimana itu perumpamannya? Ya, sangat halus. Ya. Makanya beliau radhiyallahu anhuma beri contoh di antara bentuk syirik dalam ucapan wallahi wahayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidup demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Kenapa bisa kesyirikan ini? Bersumpah dan menggandengkan. Perhatikan dia bersumpah dan menggandengkan. Demi Allah dan demi hidupmu. Ini syirik dalam bentuk apa? Ucapan. Iya. Dicontohkan lagi. Seandainya tidak ada anjing di malam hari, maka saya akan didatangi oleh pencuri. Ini ucapan dari Nabas ya disebutkan dalam tafsir atau disebutkan dalam kitab tafsir Al Azizir Hamid. Ya, seandainya tidak ada yang menjaga, ai ada pencuri masuk rumah. Ini disebut sebagai apa? kesyirikan. Kenapa? Kenapa disebut kesyirikan? Hah? Dia sudah lupa. Ya. Sebab betul itu adalah sebab. Tapi dia sudah bersandar penuh kepada sebab. Tidak menyandarkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini ada semua pelajarannya dalam kitab Tauhid ya. Allah wa fulan. La taj'al fiha fulan. Fa inna hadha kulluhu bihi shirkun. Ini seluruhnya adalah bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Tapi kesyirikan yang bentuknya apa? Ucapan. Ya. Yeah. Nah. Maka fadalla tafsir Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ala wujubi tajannubil alfadhi syirkiyati walau lam yaksudha al insan. Ya. Tafsir Ibn Abbas di atas yang, ta yang tadi saya sebutkan. Ini menunjukkan apa? Memberi pelajaran kepada kita. Akan apa? Wajibnya menjauhi lafad-lafad kesyirikan. Walaupun seseorang itu tidak memaksudkannya. Apa? wajib menjauhi lafat-lafat kesyirikan walaupun seorang itu apa tidak memaksudkan sekedar apa ucapan saja sekedar ucapan dia tidak sengaja tapi apa ucapan saja maka apa fala taj'alulillahi andada jangan sekali-kali kalian -kali menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala andad apa tadi ditafsirkan andad asyir As kesyirikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang kecil, baik itu yang bentuknya apa? ucapan. Dalam keadaan disadari ataupun tidak disadari. Ya. Masya Allah Maka ini tafsir Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Menunjukkan kepada kita Wajibnya seseorang itu menjauhi dari Lafat-lafat kesyirikan Walaupun dia tidak maksudkan dia tidak memaksudkannya. Makanya dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Allahumma ya. inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaufiruka a'lam ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu atau aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui. Ini yang sengaja, ya. Berlindung, kita berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kita apa? menyadarinya. Wa dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang saya tidak tahu. Jadi Nabi SAW memerintah kita untuk berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kesyirikan yang disadari ataupun yang tidak disadari. Paham ya? Saya sudah sebutkan makna dari kesyirikan adalah apa? Atas suyah menyamakan. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekhususan Allah Subhanahu wa taala di antaranya? Nah, itu tadi yang disebutkan. Contoh yang biasa di tengah masyarakat ya. Biasa apa namanya? Siapa yang mengetahui perkara goib? Hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya, ya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu samawati wal ardil ghaiba illa Katakanlah tidak ada di langit dan di bumi ini mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengetahui perkara gaib, kalau ada orang mengaku mengetahui perkara gaib, itu artinya apa? Menyamakan Ya, posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal perkara tersebut adalah kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah apa? Bentuk dari kesyirikan. Ya, jadi jangan pahami ya, orang yang apa namanya, orang baru belajar kesyirikan itu, dia tidak lagi sholat, dia hanya kerjanya nongkrong di kuburan. Ya, kerjanya hanya apa? Datang di kuburan meminta minta kepada penghuni kubur mendatangi pepohonan, ya membuat sesajian di lautan, tidak. Ya, kesyirikan itu, ya lebih daripada itu. Ya, sama dengan kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersedekah, memberi makan kepada orang-orang apa namanya, kepada jemaah haji, Ya, mereka adalah orang-orang dermawan. Tapi di sisi lain dia beribadah kepada berhala-berhala mereka. Tayib, ikhwani fi din wa akhwati fi laa wa rahimakumullah. Terakhir, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliq li hadhihi al-asyya'i huwa al ibadah Didatangkan ucapan Ibnu Katsir. Ucapan Ibnu Katsir ini disebutkannya dalam uh, kitab beliau Tafsir, Tafsir beliau, Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir namanya Ismail Ibnu Umar. Ismail Ibnu Umar. Kata beliau, al khaliqu li hadhihi asya'i ibadah. Iya yang mencipta segala sesuatu ini itulah yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Jadi kesimpulannya apa? Pengakuan seseorang hamba terhadap tauhid Ar-Rububiyah mengharuskan juga dia mengetahui, meyakini akan uluhi <usul> Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, yeah. Wallahu <usul> ta'ala a'lam Tapi Baik, sampai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita jawab kalau kita tahu ya. Oh tidak ya tidak. Baik, <tuh, tuh, tuh>, bismillah, apakah termasuk syirik? menggunakan obat yang ketika sakit dan mengatakan pakai obat ini, pakai obat ini biar cepat sembuh. Ini ucapan saja ya, tergantung ya keyakinannya. Kalau dia hanya meyakini obat itu sebagai sebab yang menyembuhkan penyakit yang apa namanya memberi penyakit dan menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kesyirikan bahkan ini apa menempuh sebab syari namanya berobat ya kecuali itu tadi bentuk ucapan ya kalau dia bilang wih masya Allah, apa namanya wih betul betul ini obat bagus ki menyembuhkan dia segera apa mengucapkan seperti itu tanpa biidnillah dengan izin Allah subhanahu wa taala maka itu mungkin saja masuk dalam bentuk apa syirik dalam ucapan ya dalam bentuk ucapan type Sekiranya ini, wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.